Selekehnya Moonton. Buat hero sampai terlalu kuat. Tapi ada sistem ban. Kita apa lagi? Kita ban aje lah. Cantik. Kemenangan akan berpihak kepada kita. Sihat, 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 sihat. Alhamdulillah. Tak tahu lagi kenapa hari ini. Tapi kan, Lid rasa happy semacam hari ini. Dalam kepala Lid ada 3 huruf. A, B, C. Huruf A untuk susah senang bersama. Huruf B untuk hubungan antara awak dan juga saya. Dan huruf C untuk kawan-kawan semua dan sesiapa saja. Kamu bagus kalau semua orang ada benda ni. Weh Gatot, kau dah mandi ke belum? Tapi sekarang pukul 3 pagi kan? Takpelah, lelaki normal lah busuk. Luno nak buat sebagai jungler. Okey ke? Okey kot. Tapi Gatot kena jaga dia lah. Kalau tak, nanti dia kena rusuh sampai terkencing dalam seluar. Tapi Luno tak pakai seluar kan? Eh, salah. Itu Uranus. Uranus kan tak ada kaki. Kasih tahu Layla. Macam mana dia tahu saya tengah pakai Layla eh? Oh, malam saya ada upload video dekat TikTok. Mungkin video tu dah FYP. Okay geng, sebelum kita ke Land of Dawn, korang dengarlah lagu baru Lid ni. Nanti kita akan buat album. Tapi lagu ni belum siap lagi guys. Lagu dia macam ni. Hati yang macam ni. Apa tu? Macam tu. Walau nanti siap, nanti korang dengarlah. Jangan lupa support. Wah gila guys, Terizela tadi nombor 10 dunia geng. Nombor 10. Betul lah geng apa yang saya cakap. Bila kalau kita kejar dunia, kita akan dapat Malaysia, kita akan dapat negeri, kita akan dapat kampung kita. Maksudnya kejar dunia guys. Kejar dunia okey. Jangan kejar Malaysia. Kalau kejar Malaysia dapat Malaysia. Tapi kalau kita kejar dunia, dunia kita dapat, Malaysia pun kita dapat. Faham? Aduh lawan 1-1. Lid ni game paling malas kalau lawan dengan 1-1. Bukan Layla kalah, boleh je Layla menang. Tapi kena menggunakan IQ yang sangat meninggi-ninggi. Sini aku tembak kau. Macam tu lah. Pergilah lari. Jadi begini guys, formula dia. Jika IQ bertambah, maka kill juga akan bertambah. Dan ada satu lagi guys, jika IQ seperti baru lepas hisap gam, maka credit score akan berkurang. Come on lah. Saya tu kalau dalam pendidikan jasmani selalu dapat nombor 8. Aduh, kenapa boleh datang tiba-tiba si Lambelot ni? Lane kita tadi terlalu ramai lah. Saya pun tak tahu apa yang diorang nak. Cuba bagi tahu apa yang korang nak. Saya akan buat apa saja. Asalkan bagi saya menang. Janganlah cederakan Layla. 1-1 nak kelomang ke? Tapi ni Layla punya. Bolehnya macam tu tak mati. One-one dia tak nak balik geng. Dapatkanlah Katot. Nice.
Aduh, ruginya Winchan tak sempat nak tekan. Waduh, orang tengah 8 kill. Boleh pula makanan datang. Mati kau lah celot. Mendapatkan farming yang secukupnya, mendapatkan kill keganasan dan juga kekejaman. GG man. Drizella dapat 2 tadi guys. Pecahkan tengah. 1-1 nanti dulu 1-1. Aduh itu tower. Aku memang sayang dari awal game lagi. Bye. Wah, waduan dia marah. Waduan dia marah. Sorry, waduan. Aduh. Jomlah kita lot. Eh, kenapa kritikal aku langsung tak nak keluar? Dia tak nak dengar cakap aku ke? Aku dah beli mahal-mahal. Patutnya hasil campuran kasut kuning dengan wind talker itu dah patut keluar kritikal. Mungkin si wind talker kita ni lagi mandul agaknya. Poking ini nanti ultimate pride. Ini geng dengar. Yang pertama, cara untuk kita berjaya untuk kemati ke glory, kita mestilah naik mythic dulu. Jadi korang tengok ni, saya attack buff. Ha, tengok. Kita jangan kesian dengan buff ni. Kita kena bunuh dia dengan kejam. Bunuh dengan sepenuh hati. Jangan biarkan buff ni pijak kepala kita. Aduh. Kagura. Selamat tinggal Kagura. Tak kena lah. Jadi geng, kalau korang nak ke Mighty ke Glory, korang kena ada perancangan. Sebab dekat Glory geng, ramai orang jahat. Hari tu saya nak main Layla Hyper, diorang tak bagi. Jadi bila ramai orang jahat, Kita ni kena pandai seni pertahankan diri guys. Jadi pergilah belajar Kung Fu. Apa nak buat ni bos? Ada apa-apa yang harus dilakukan ke? Wei Chao, perjalanan kau nak ke Mighty ke Glory, aku dah gagal kan? Hari ni juga aku gagal kan? Kalau kau berdegil, aku tembak. Aku ada pistol. Mati dah guys 1-1 dia. Ini dapatkan tengah.
Boleh end ke? Tapi tak ada minion. Kita lot. Bunuh lot. Semua orang mesti bagi kerjasama. Jangan ada yang tidur. Bunuh lot ni sampai mati. Wow, lajunya. Layla, hero paling murah in the world. Tak ada ke hero yang lagi murah daripada Layla? Tapi kuat. Bukan sahaja murah, tapi kuat. Memang kuat. Menang. Jadi kita akhiri kemenangan kita dengan satu lagu. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata. Adalah guys. Thank you. Bye bye.